Assalamualaikum. Hai korang. So guys, pagi ni lah pukul 10 macam tu aku nak gerak ke kedai ikan. Dah lama dah tak buat video ke kedai ikan. Actually aku nak tukar air malam tadi, tapi aku tengok aku punya filter sponge dengan aku punya anti-klorin dah habis. So akhirnya keadaan memaksa aku juga untuk pergi kedai ikan. Walaupun aku dah lama tak pergi kedai ikan, buat vlog kat kedai ikan, tapi ikan-ikan aku ada lagi lah walaupun tak banyak. So kita nak pergi kedai ikan yang antara yang terdekat, which is kedai ikan Cork Aquarium. Nak tengok keadaan dia macam mana. Dah lama dah tak pergi. Okay guys, without further ado. Tapi sebelum tu, Afiq Chat. Okay, Xiaomi 11T Pro, jam Huawei Smart Fit, cincin Shopee, baju oversize Shopee, cargo pants Shopee dan sandal Shopee. Actually kan, saya nak cek sandal yang matching dengan seluar dengan baju saya ni, kaki beige macam ni kan, tapi tak jumpa lagi lah yang matching dengan warna ni. Tapi tak apa, it's okay, it's alright. So rambut aku dah panjang. Should I wear cekak? Tak apalah kot. Okay guys, jom ke Cork Aquarium. Tak apa, bawa je lah cekak ni in case rambut aku serabut nanti. Letak macam ni dulu. Slay. Okay guys, most probably tak banyak stok ikan ada sebab aku pergi pagi. Biasa dia akan top up petang-petang macam tu. So, tapi petang-petang sekarang kan hujan. Semalam lebat gila. Hari ni satu hari bulan 11. Semalam kan memang lebat gila. So, aku nak gerak pagi-pagi ni. So, petang tu kalau hujan, at least dah ada video nak edit. So, taklah boring kat rumah. Lupa no nak bawa recycle bag eco shop. Tapi ada recycle bag kecil ni je. Hopefully, ada plastik lah. So this is my ring, cute kan? Guys, dah sampai ke Cork Aquarium. Actually ni kedai Cork Aquarium, depan dia ada bank. Nampak tak? Situ ada public bank. Sini ada Cork Aquarium. Okay. Okay guys, jom shopping. Wah cantiknya. Tengok awal-awal tu guys, macam lukisan weh. Alhamdulillah. Jom shopping. Nervous no, lama tak shopping kat kedai tu. Diorang terima aku lagi ke? Anxiety no, nervous. Bismillahirrahmanirrahim. Tak banyak ikan. Ikan koi. Kayu-kayu. Dia jual batu-batu. Okay guys, jom masuk. Nervous. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god. Nostalgianya weh, bau dia, feeling dia. Cantiknya flower horn ni, tapi boleh besar kan. Dulu saya ada banyak ikan ni ha. Tuxedo red platin ni. Ke molly? Tak fokus ni. Tapi semua dah mampus lah sekarang. Sebab jangkitan apa? White spot apa, so whatever lah. Tak fokus lah. Kenapa tak fokus ni? Swordtail. Ikan patin. Ikan apa ni? So cute. Ikan puyuh. Ikan puyuh ni cepat melompat lah. Malas lah. Ikan glowfish. Ikan swordtail. Nampak tak? Apa tak fokus kan? Geram tu lah aku. Ikan tati. Macam banyak je stok hari ni guys. Orang dah tak main ikan ke apa? Bagus juga, boleh buat video dengan tenang. So cute. Tak tahu lah korang panggil ikan apa ni. Saya panggil ikan pensil. Gemuk pula yang oranye ni weh. Nampak tak? Macam comel pula.
ikan ada platik dan molly. Nak belikan molly lah. Ikan molly cepat beranak. Meriah ikan akuarium nanti. Ana ada ikan puyuh dan ikan haruan longkang kot. Ya Allah guys, tengok guys. Ikan cherry barb ni tak silap saya lah. Gemuk gila. Kenapa tak fokus? Tak fokus lah. Tak tahu kenapa. Fokus pun. Macam mana kan cherry barb ni? Gemuk gila no. Ana ada ikan plati. Ikan glowfish. Ikan emas. Cute. Jom tengok ikan gapi hari ni banyak tak? Besar gila ikan gapi ni. Berapa ringgit? RM3. Oh my god, cantiknya. Besar waktu. Yang ni RM2 pula. Love. Ini RM3. Ini RM2. Ini RM2. Ini female ya. Female ni pun RM2. Love. Ikan apa ni? Ikan parrot fish ke apa ni? Lampam. Ikan tiger, ikan cicil. Ikan cicil sana pun banyak juga. Ikan parrot. Ikan lampam. Ikan cicil lagi. Cicil lagi. Ikan tiger. Macam mana dekat tiger ni? Meriahnya ekor dia. Ni aku ada seekor. Tapi aku punya tu seekor dah mati. Nak kahwin ke tak nak? Ya Allah guys, tengok guys. Butterfly koi ni. Yang biasa warna putih, platinum white tak ada. Tapi ni cantik juga kan? Cantik gila. Itu burung-burung. Ikan mas pun banyak ni guys. Ikan mas lagi. Angel fish. Cik pokok lepas ni. Pokok nak ambil sikit lah. Banyaknya guys. Tengok guys. Panda hamster ni so cute. Yang tu besar sikit. Yang ni ada hedgehog satu. Nampak tak? So cute. Tu burung-burung. Ikan laga. Ada yang masih main ikan laga ke? Betina ni. Yang ni RM6. Love. Cantiknya lampam ni. Ikan koi. Ikan kalui. Ikan koi pula. Udang. Oh my god, besarnya. Uyo, besarnya tu. Takutnya. Tapi dia memanjat lah. Leceh nak bela. Ikan patin albino. Okay guys, selain nak beli garam, anti klorin dengan filter sponge, aku nak beli ikan-ikan juga. Tapi aku nak beli ikan-ikan yang mudah jaga dah. Aku tak nak ikan gapi, ikan laga cepat-cepat mati. Dan aku nak ikan yang tahan lama supaya menceriakan hidup aku di rumah. No. Sebab ikan-ikan gapi, ikan laga ni cepat mati, cepat sakit. Sakit ada aku, sakit tau. Actually dah lama dah perhatikan ni red diamond ni. Comel juga kan, dapat seko. Interesting. Okay guys, jom. Kita nak start dengan balloon molly ni dulu. Balloon molly ya. Comel kan. Tapi tak ada warna merah. Tak kisahlah. Next nak ambil jenis yang plati ni pula. Okay. Okay gang, first batch. Hmm.
No, udang ni nak yang besar tadi RM8 je belakang tu. Kenapa tak nak? Takut dia lari lagi. Besar yang kalau ini. Ingat cek pokok kayu macam tu yang attach dengan kayu tu, tapi tak banyak pilihan lah. So, ambil pokok rumput macam ni lah. Yang lain semua macam cepat mati weh. Saya pernah bela ikan ni satu tapi matilah, comel lah. Tengok ni, pekat gila warna dia. Tengok guys, comelnya guinea pig tu. Oh my god. Second batch, nak ambil pokok lah pula. Yang ni ha, comel. Tengok guys, glowfish kat sini RM3 je, besar-besar tu. Tengok ni, RM3 juga. Ini bukan, semua RM3. Love. Tengok akuarium dia guys. Oh my god. Wah, dia dah petak ni lah. Berapa ringgit macam ni ya? Bukan, ni bukan petak, ini petak cube ni. Wow. Sangka-sangka burung banyak sini guys. Wah, dia buat macam yang dekat Shah Alam tu, Zialom Aquatic. Mana kan? Rumput macam tu lah yang saya beli tadi, nampak tak? Tak ada tanah pun, tapi boleh hidup. Senang hidup pokok ni. Panas guys luar tu. Guys, saya dah tanya dah, guinea pig ni murah gila, lebih murah daripada yang dekat kudu tu. Seko RM50 je, tapi hamster sama macam kudu RM15. Tengok RM50 je. Oh my god, comelnya. Should I take one? comelnya. Yang ni ada lagi guys, comel gila. So cute. Garam biru. Garam biru saya dah habis. Ni jual ikan kelisa arowana. Oh, lupa. Ada ikan kelisa yang besar kat belakang. Nanti kita melawat dia, okey? Oh, cantiknya. Biru dan merah. Dia macam, oh my god. Okey, filter. Yang kecil ke yang besar? Boleh lah. Ini nak cek yang nikah punya tu. Yang tension gone mahal sangat lah. So cek makanan ikan pula. Kita ambil yang flake lah supaya senang digest. Actually rumah saya ada masalah algae sekarang. Ini ada dua ubat ni. Green Away RM9. Okay. Ataupun yang cloudiness ni untuk algae juga, tapi confused, tak tahu yang mana satu nak guna. Try je lah dulu, tengah ada duit ni kan. Wow, tak perasan pun guys, besar gila. Tengok ni, besar gila weh angelfish ni. Ya Allah, cantiknya. Sekarang ni tak ada mood lah, tak ada mood nak buat aquascape weh. Memang tak ada mood, sorry. Floating plant ada kiambang sahaja untuk hari ini. Jom kita melawat ikan arowana yang besar-besar belakang tu. Lama tak tengok. Dia, besarnya. Ya Allah guys, tak perasan. Ada warna grey guys, tengok. Grey ni apa guys? Kalau korang tahu, komen ke baby dia. Lincahnya. Comelnya. Okay guys, second trip. Kita ambil ikan glow lah. Okay guys, ada 5 warna ke tadi kan? Saya ambil 4 je sebab warna pink itu ada lagi kat rumah. Jom. Okay guys, ini sahaja. Let's go. Jom balik. Oh my god guys, daripada nak beli klorin dengan filter sponge je, tengok ni.
RM73 ya. Damage has been made. Oh, dah ada receipt sekarang guys. So senanglah nak tahu apa yang kita beli no. Okay. Aha, aha, tengok sikit-sikit-sikit je. Murah-murah-murah-murah. Pam, RM73 kena kau. Good soon not refundable. Faham? Love. Okeynya, jom balik. Welcome back to my channel. So for saya jumpa channel ni, hi korang, aku Jidian. So basically channel kecil tentang lifestyle lah, makanan, minuman, travel, unboxing, review semua dah lah perjalanan hidup aku ni. Aku nak share dengan korang sebab apa, hidup ni kan cuma sekali. So why not kalau kita enjoy semua benda. So guys, ya Allah, tertidur. Boleh tertidur pula 1 jam off. Sebab ikan-ikan tak mati guys. So kita beli dekat dekat Kok Aquarium Petaling Jaya, Old Town Petaling Jaya. For saya yang baru jumpa channel ni, actually kan channel ni dulu memang pasal ikan-ikan, haiwan-haiwan, especially kat pasal pudu kan. Tapi dah lama dah tak buat konten ikan ni sebab aku rasa macam dah sekarang sibuk. Siapa tahu yang aku dah tukar kerja, walaupun tempat risauan lebih dekat, tapi aku rasa dia lebih sibuk. Okay, so yup, ini saja kita beli RM73 semuanya. So kita beli filter, dalam ni ada 4 keping, total RM6. So satu macam RM1.50. Boleh lah. Actually anti chlorine aku, aku tak pakai ni, aku pakai Tashengon. Tapi aku ingat tak nak beli Tashengon sebab Tashengon agak mahal. So aku nak tukar kepada Nika. Dulu pada pakai Nika, 1 liter murah, RM6, RM7 macam tu. Tapi dekat dalam, dekat kedai Kop tak jual. Nanti aku beli kat Shopee je lah yang Nika tu. Dan ni first time nak pakai cloudiness remover untuk remove algae. Makanan ni aku dah banyak kali beli dah. Aku memang pakai Flix je. Okay, Flix tu apa? Kan ada adik-adik kita yang tengok ni kan, tak pernah tengok makanan Flix tu macam mana. Makanan Flix cepat sangat dissolve dalam air. So aku imagine mungkin dia akan cepat hancur dalam perut supaya tak kena kata dropsy lah. Antara sebab dropsy, ikan kembung perut tu sebabkan makanan tak boleh digest properly lah. Macam ni ha. Okay, the Flix warna merah, warna kuning macam tu. Sangat mudah digest. RM8.90. Mungkin dapat RM8 tadi kot dia belanja. Yang ni, okey lah. Pokok ni memang ada dekat dalam aku punya tank glowfish aku. Glowfish aku tinggal seekor je. Dia dah tua, dah lama kan. Ikan glowfish tu ada dua jenis. Satu jenis macam ikan bilis tu. Macam, apa nama dia? Tengok ikan bilis tu bentuk, apa nama dia? Yang tu memang cepat mati guys. Memang cepat sensitif. Tapi yang bentuk bawal macam tetra ni, dia lama sikit lah. Kemudian kita bagi ni untuk algae juga, Green Away. Tapi ni mahal sikit, aku tak pernah cuba. Kan biasa jenama ni aku ingat klorin je kan. Tapi ada jual macam-macam dia jual sekarang. So try, nak try. Ni ambil garam biru satu, garam biru dua. Okay, memang suka guna garam biru sesuai untuk ikan yang air yang banyak heavy metal apa semuanya. Dia macam berikan macam apa, penyejuk, penyejuk, penyegar kepada ikan-ikan dalam air tu kan, supaya tak mati. Kemudian aku beli 4 ikan glowfish, warna pink dah ada. So aku beli warna kuning, hijau, orange dan apa tu, biru. Okay, the last but not least, kita beli macam-macam ikan pelati. Ikan pelati dalam ni 6 ekor dan moli 2 ekor. Semua seekor, seekor apa? Seekor RM2. Tadi ikan tiriswa tadi seekor RM3 kan. Okay, aku takkan bosing sebab korang nampak apa yang aku beli tadi. 2 tuxedo red plati, 2 apa tu, bicolor plati, 2 sunset plati dan 2 molly. Okay, molly tu satu jenis yang white, pure white. Satu lagi yang jenis yang polkadot, kalau korang nampak yang atas kali ni ha, polkadot. I guess itu sahaja kita beli untuk video kali. Lama gila tak pergi kedai ikan, kedai ikan-ikan ni. So almost guys, terbeli hamster dengan guinea pig. Sebab hamster dia comel sangat dan guinea pig dia pun murah. Aku tak pernah jumpa guinea pig yang murah macam tu, RM50. So mungkin lepas ni kalau aku nak beli guinea pig, aku akan beli dekat situ. Okay guys, aku cadang lah. Aku memang nak, aku ada satu bilik kosong ni untuk jadi pet, pet rooms aku. Tapi aku tak nak antara aku tak nak beli hamster sebab hamster tu lari tau, dia boleh panjat. Dan aku rasa aku dah tak nak kurung dia dalam sangkar tu je. Aku nak lepas dalam bilik tu je. So aku nak fikir macam mana aku nak tutup, nak tutup pintu tanpa perlu tutup pintu. Faham tak? Nak macam supaya hamster tak boleh panjat tanpa menutup pintu. Tu aku macam nantilah
belum masanya nanti akan dalam tu akan ada guinea pig, ada hamster, ada anak kasar kan. Okay guys, alhamdulillah video kita sampai di sini saja. Thank you for watching. Maaf sangat atas segala kekurangan. Insyaallah jumpa lagi lah guys yang lupa macam biasa. Sebelum korang subscribe, like video ni, share dan komen. Jaga diri. Assalamualaikum. Bye.